Hello, welcome back to channel Aman Azhan. Okay, seperti Am cakap semalam, okay, sebenarnya kita nak buat kejutan untuk Nabila. Nabila ada kat belakang ni, korang tengok. Kat belakang tu dah tak nampak pun. So sebenarnya tema dekat sini, kita dijemput datang ke Pot Pucung Karaoke tau, untuk ala-ala retro hari ni. Which mean kalau korang pakai ala-ala retro setiap pada hari Rabu, korang akan dapat 1 jam percuma untuk menyanyi kat karaoke. So hari ni kita nak buat konten sikit menyanyi ala-ala karaoke. Tapi in the same time, kita tak beritahu yang kita nak buat kejutan untuk Nabila macam biasa. So kita tengok ramai dah berkumpul belakang. Let's get started. Kita dah layan montaj tadi, korang tengok tempat dia sangat cantik. Jadi kita akan masuk. Alright, so dia dah bagi saya spek. Jadi saya akan tunjuk bilik dia luar. Dia dah menyanyi, kita bawa laki dulu, jom. Laki jom. Alright, so kita akan masuk bilik dia. Okay, korang, bilik dia sangat besar dan sebenarnya kita nak tuju kepada Nabila. Rahim, ambil mic, apa, letak sikit kamera kat mana. Okay, so saya kumpul budak lelaki untuk dia sampai-sampai kita nyanyi lagu Happy Birthday untuk dia, boleh? Rahim, letak je mana mic. Tunggu dua orang sekejap. Tapi aku, okay, masuk, cepat, jom. Masuk. Happy birthday to Nabila. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Amir tak ada lah hari ni. Amir tak ada seminggu untuk final exam dia. No reaction. Nabila okey je. Sumpah happy gila. Ini first time lah. Saya cakap ini first time. Bruh. Terima kasih. Saya sedih lah. Tak ada Amir. Hah? Tak ada Amir. Itu je? Ada apa? Saya nak cakap terima kasih sangat-sangat. Siapa yang buat? Hah? Semua ke? Terima kasih semua. Dia tengah nyanyi sekarang ni. Dia bukan buat ucapan, dia tengah nyanyi. Kenapa? So, ya Allah, jatuh. Dia punya reaction dia agak awkward. Apa dia? Tak, sebab tak biasa. Hah? Sebab tak biasa. Say something lah. Terima kasih semua yang mana wish birthday saya. Semualah. Sama, tak apa. Saya hargai sangat-sangat. Sampai saya nangis tau. Buka spek dulu. Okay, tak ada tau Nabila sebab kita dah lewat malam. Tak apa. Saya happy je. Okay, tak ada. Siapa nak bagi idea kalau korang ada idea? Siapa ada idea ni actually? Tak apa. Tak ada siapa. Tak ada idea. Okay, Nabila. Sorry sangat tak ada idea. Tak apa. Saya okay je. Tak ada idea Nabila. Sorry tak semua. Tak apa. Saya okay je. Oh, okay. Saya pusing belakang. Saya... Amin! Tak tahu. Suka betul. Okay, kita jemput Amir masuk. Cakap.
Okay. Terima kasih nak. Buat sedih mak. Okay, so sekarang kita layan dulu birthday Nabila ni sambil kau nyanyi. And I'm nak interview korang punya outfit punya retro, seorang-seorang punya pakaian. Boleh? Boleh? Okay, so kita akan start dengan budak lelaki dulu. Let's go. Okay, ada hadiah lagi. Lupa. Masya lagi hadiah. Okay, Masya nak bagi hadiah. Okay, Masya nak bagi hadiah. Hadiah saya biasa je. Okay. Hadiah saya sangat biasa. Tengoklah, plastik pun kita tahu. Tapi saya dalam dia iPhone. Semalam ni minta kat saya kereta. Kereta apa? Semalam minta aku kereta. Ya. Lepas tu... Saya cakap yang penting ikhlas. Ya. Yang ni aku ikhlas. Tapi aku nak tengok kau pakai. Apa tu? So, aku jarang gila pakai macam ni. Tapi aku nak tengok kau pakai. Sebab itu apa? First time kau pernah pakai sekali. So aku macam cantiknya bila-bila. So aku macam nak pakai macam tu. Malulah, biasa okay, sangat. Okay, macam tu. Sorry, Aina. Saya letak dulu lah. Sekejap. Saya ajak Aina. Ada apa? Kulit! Kunci lampu gini. Kunci lampu gini. Apa? Okay, so sebelum kita start, aku akan panggil seorang-seorang untuk peragakan pakaian korang dengan value berapa setiap pakaian tu. So, I'm nak start daripada lelaki dulu, kita panggil Syah. Okay, Syah mari ke depan. Syah, baik Syah. Okay, saya rasa Syah berpakaian seorang lelaki playboy pada 70-an. Ayah aku pula. Lelaki 70-an. Kenapa pakaian ni, cuba pusing ke depan jap, pusing kan? Okey, berapa harga pakaian retro ni? Ni ala-ala apa sebenarnya? Sampai buka dada. Dulu lah, malu lah. Ni eh? Okey. Ni. Okey ni? Ni, Assalamualaikum. Tak dengar. Tak apa, Am suka mic ni. Am suka mic ni. Kau tahu tak boleh lepas mic ni kan? Nak tahu baju? Ah. Baju ni saya pinjam sebenarnya. Pinjam? Alright, berapa harga pakaian? Saya sebenarnya tak tahu konten ni nak dibuat kan. Okey. Jadi baju ni baju Ezri. Sebenarnya saya nak suruh makan ala retro sebab kita nak surprise birthday Nabila. Tapi saya tak tepat dia hadiah sebab ada waktu-waktu kita. Okey. Okay. Baju Ezri. Baju Ezri. Ezri. Okey, pusing kejap. So loan lah. Okey, ni ala-ala apa sebenarnya? Ha? Ala-ala apa? Ala-ala apa? Ha, playboy betul lah, 70-an kan. Cakap lah. Ha, gitu. Ini kita ada playboy kita 70-an. Berikan tepukan. Ni apa? Ni rambut 90-an ke? Saya gulik. Okay, next. Saya suka retro. Retro seterusnya kita ada Rahim. Messi Rahim. Saya tak tahu kenapa tangan belah kiri dia tercabut. Okay, adakah ini pakaian retro? Ya, betul. Okay, cerita sikit pakaian ni berapa value and kenapa pakai macam ni? Ha? Untuk apa? Sebenarnya ini zaman-zaman poligami dulu-dulu punya style. Poligami. Poligami. Sangat keras jawapannya. So poligami memang kena angkat bahu sebelah lah. Sebab. Dah tujuh masel. Dah tujuh masel. Yang belah kanan ada isteri pertama, isteri kedua belum cukup. Isteri kedua. Dia kalau isteri ketiga. So sebab tu kita ada empat anggota tangan kita cukup bahagian kan. Betul. Betul poligami dia? Betul, poligami. Okay. So, saya punya baju ni, baju atas Australia punya ni dalam 400. Luar Gucci 5,500. Okay. 5,000 seluar saja. Seluar saja 5,000. Okay. Manakah baju dengan seluar dia 5,000, kita minta special edition untuk dia menari ala-ala retro. Nak tak? Okay. Rahim sila menari ala-ala retro. Tunggu sikit. Cara sama-sama dulu. Okay, mari kita tengok yang terakhir. Next, kita panggil lelaki seterusnya iaitu Asif. Asif, dengan pakaian dia yang begitu mangga-mangga. Krimil mangga. Oh, ini zaman orang kaya, okay.
Okey, intro sikit pasal retro zaman dulu. Kenapa okay, pakai macam ni? Okey, ni retro untuk... Jangan curi mic saya. Ini mic saya. Retro untuk apa-apa? Kawin 6. Kawin 6? Sebut kawin 6 tapi posting pun ada orang lain. Kawin 6. Abi, itu je. Okey, baju ni, baju pinjam. Topi pinjam. Seluar pinjam, semua pinjam. Okey, demakan dia meminjam, kita bagi sekali lagi ni untuk menari utara rahim, boleh tak? Kita juga ada retro sikit. Kita bully sikit macam ni. Retro. Lama-lama ni. Tak, saya kalau menari ya, takut dah semua ni macam terkejar-kejar saya. Okey, cuba cuba tunjuk sikit. Cubalah, siapa nak kejar dah? Hey. Dah sabar, sabar. Okey, cuba. Tiket ya Allah, tiket ya. Okay guys, kita pergi studio. Izri, mari sini depan. Dengan lagu skema anak-anak. Mari Izri, 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 bukan Izri, Izri. Izri, Izri, Izri. Alamak. Wei, kau betul-betul lah. Okay, dengan seluar labu terbuka dengan slipper. Okay, cerita sikit ada retro di mana ni? Ha? Lagi mana? Mengaji pakai macam ni? Saya nak pergi goyang. Goyang? Macam nak kena pijak. Okey, dengar cerita dia nak pergi goyang kat mana? Saloma, Saloma weh. Dekat Saloma Bridge. Saloma? Saloma Bridge. Terus handsome pun tengok. Ya. Oh, Saloma. Tanya baju lah, tanya baju. Okey. Okey, 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 okey. Cuba menari sikit ala-ala retro sikit. Tadi saya tak minta Aisyah nak pergi dengan Lisa. Menari? Ah, menari sikit. Aduh. Orang tua susah sangat menari, ya? Ya. Yeah. Reka-reka. Tak aku kena menari. Menari lah orang tua. Menari? Ha. Ah. Kena. Itu ala-ala retro di Umi pada zaman ni, ya? Eh? Tak, bila menari kita kena feel lagu tu. Dia dia feel lah. Sini ya. Dah feel. Tak, oh bukan, okey okey okey. So seterusnya kita panggil Izri. Mari. Okey, dengan baju yang lebih terbuka hampir ke pusat. Wow. Itu kita kena kat lari terus Izri. Kenapa buka baju sampai hampir sampai ke pusat eh? Dia sebenarnya patutnya tunjuk bulu dada. Tapi bulu dada tak ada. Apa ni? Ulang balik! Okey. Check okey, kenapa pakai dapat dada? Dia sepatutnya kena ada bulu dada. Tapi tak ada sebab tu aku tutup pakai beg. Nah, macam tu ah. Bukan untuk tunjuk orang lain lah. Tak ada lah. Tak ada. Tak ada siapa pun yang aku nak tunjuk. Diam! Okey, saya nak buat special sikit untuk Izri, boleh tak? Kita panggil Ida ke depan. Ida ke depan je, saya nak tengok menari ala-ala bandung saya. Ida, saya. Okey, baik. Kita ada jemputan khas Ida di sebelah Ida. Okey, Ida. Cuba menari ala-ala retro dengan Izri sikit. Tak pandai. Okey, Ida tak pandai menari. Jadi kita minta Abang Izri ajar. Eh, Ida, main sini lah. Ida, sini jangan lari, duduk sini. Okay, retro, go, go. Okay, ajar cara retro eh. Senang, senang. Let's go, let's go. Eh, sambil nyanyi boleh eh? Ha. Okay. Sambil starting dia macam ni je. Puaskah kau? Tak kena, tak kena. Kena. Saya nak nyanyi lagu Cat. Ah, Cat. Lagu Cat. Lagu Cat tak tahu. Tak tahu. Oh, ayo. Okey, cepat. Ui, tapi nyanyi tapi menari retro. Ha ha. Meow meow. Cukup, cukup. Oh ya, ini kita makan. So, kita pakai hati. Api pula ke depan. Mari. Okey, Hafiz. Ini nampak ala orang tua yang baru dapat projek tender kerajaan.
Okey, cerita sikit. Sekejap. Cerita sikit pasal harga ni. Orang tua main korek. Ni mak beli. Okay. Huh? Sebab apa mak beli? Okey. Kasut pun mak beli. Ni ni tema ala retro sebab apa? Tak tahu. Tahu. Tak tahu. Tak tahu. Ah, pakai je sebab orang cakap ah ni retro ni. Ah, pakai jelah. Itu je. Ah, itu je. Itu je. Okey, memandangkan api sendiri, api jangan pergi lagi. Api pilihlah siapa-siapa yang nak berlarikan depan ala retro sikit. Ya, okey. Ya. Okey, ke depan sikit Lia. Mari. Ke depan Lia. Mari, mari, mari. Nampaknya Lia mengambil alih kedudukan dia. Jadi Lia, tunjukkan bakat sikit dengan Hafiz, boleh? Tunjukkan bakat. Macam mana? Lagu? Adik aku orang kita. Weh, baik tu! Weh, baik tu! Bisa berlumah. Weh, tukar. Okey, okey. Okey, boleh? Okey, 3, 2, 1, ciao, intro! Okey, jadi yang terdekat untuk Amin dan Lia. Alright, so saya nak panggil suara-suara perempuan tanpa buang masa. Okey, saya nak panggil sekali harum dua orang perempuan, boleh? Okey, saya panggil Aira dan Ilya. Mari ke depan. Okey, saya nak panggil dulu cepat sikit. Okey, kita ada dua retro kat sini. Saya nampak seorang macam makcik. Seorang lagi ada retro sikit. So, seorang lagi ala-ala retro pada zaman dahulu. Boleh cerita sikit. Cepatlah. Pakai korang. Dari ni, Azman. Okey. Saya punya yang kat luar ni H&M tak tahu berapa. Okay. Lepas tu tudung ni tak tahu berapa. Serius? Dah lama dah. Tudung ni tak ingat. Baju ni free sample tau. So korang nak affiliate dengan saya, invite collab ya. Okay. Lepas tu ni H&M. Sekasa ni H&M. Aira. Saya. Spek ni review guys. Dapat free je guys. Semua saya free. Kau? Saya baju... Bukan! Baju Masha! Seluar TikTok free sample. Okey, kenapa korang pakai macam ni? Ala-ala retro. Korang tunjuk apa korang punya tema sebenarnya? Sebab... Tema retro lah. Yelah, ini apa dia punya karakter ni? Karakter saya? Berdating. Semua je. Macik. Apa dia? Nyamuk. Saya jadi orang tengah. Okey. Itu Aira di sini sebab rumah yang sedang. Saya pakai apa? Okey. Ini keluar jamban. Saya baru keluar jamban tadi. Okey. Berani orang itu. My God. Macam ni. Kaki depan. Anything for you. Anything for you.
Kita kan ada pas lah. Satu, dua, tiga. Nangis kan? Ya. Dengarkan aku. Suara hati ini mengalir namamu. Karena sebab okay, kita ada satu punchline. Satu je. Satu-satu. Okay. Okey. Hai semua. Okey. Nama saya Rahimah. Nama saya Amira. Okey, guys, kita panggil Masha dengan Zira. Mari ke depan. Okey, kita ada retro Zira dan retro Masha. Hari ini kita nak jadi tema kali ini. Tidak, tidak depan, tidak depan. Oh, awak aku bos. Saya tak tahu sebenarnya kita pakai retro hari ni. Dia nasib baik sangat ni sebab saya daripada Melaka. Dalam lagi saja ni saya sejak. Oi, alhamdulillah. Tak tu, tepi sikit. Okey, kenapa pakai baju ni? Kenapa pakai baju? Kenapa pakai baju? Baju ni tak tahu random dia ikut kalau oh kena kot pakai jelah. Ah macam tu. Okey. Kau asal pakai macam ni weh. Oh, aku pakai macam ni. Di mana zaman dulu mana ada benda ni? Eh, engkau tak layan lagi, aku layan dulu. Okey, macam ni. Skirt ni saya beli di Jakarta. 3 juta rupiah. Pastu baju ni I beli dekat 3 juta rupiah. Yes. Wow. Yes, I memang kaya. Okay, lepas tu I pakai ni sebab last minute otak I berfungsi cepat. So I cakap patutlah tak cukup cash masa balik ke LA. Oh. Oh. Okay, tu je. Lagi okay. I nak buat apa? Menarilah. Menari? Okay, korang dua menari. Amal ambil kesempatan kan? Tak. Nak tengok kita menari. Go! Tegatan. Tegatan. Macam mana? Pegang lah. Terima kasih. Okay. Atik tau harga. Baru-baru untuk buat ucapan sepanjang untuk hari ni birthday kamu. Boleh? Okey, kita start dengan Isha dulu. Alam tak lupa ke Aina lagi lah. Okey, kita tunggu. Okey, Aina lah. Aina sila ke depan. Aina minta maaf. Tak ingat. Okey, kita pakai Aina sahaja. Mari ke depan Aina. Baik. Okey, ini adalah pakaian retro dibawa khas oleh Aina, disponsor oleh Maggie Cup. Ya. Okey. Bunga-bunga Yes. Saya lah ni. Apa yang memadukan sangat tu Aina? Malulah. Malu. Okey, kita buatlah am. Eh, beritahulah karakter untuk ala-ala retro. Awak okay. Macam kasih dia baru pula. Okey, saya punya dress up ni macam pergi yang disco punya karaoke tu. Yang karaoke tu. Okey, dia pakai pakaian disco karaoke yang pertama dulu ya. Bukan disco yang halal-halal. Tak ada yang mana halal. Mana ada disco yang halal? Okey lah. Okey. Dah lah. Itu je? Dah tu je. Itu saja. Nampak tak? Korang saya boleh punya... terima tak ke nak kena suruh menari juga ni? Tak payahlah. Dah lah sorang-sorang. Okey, kita mari Aina. Let's go. Dah lah sorang-sorang nak menari apa. Go, menari. Aduh. Am nyanyi. Tak ada sorang. Semua boleh menyanyi tak? Semua menyanyi, tolong. Okey. Nyanyi sorang. Nyanyi, oi. Masya marah. Tu je? Okey, begitu je. By the way, style okay, terus saya cantik tak? Okey, kita panggil customer baru sorang-sorang boleh buat ucapan kamu kat sini, Hai Bila. Hai. Happy birthday. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Saya nak panggil Bila boleh tak?
Saja je. Gila. Sinilah sekali lah. Birthday Nabila kan? Okay, takpelah kita orang tak happy lah sebab... Tak happy lah. Sebab Hakim tak ada. Nabila happy tak? Happy je. Happy. Tapi Amir tak ada? Oh, okay. Tu je. Okay, hi Nabila. Happy birthday. Semoga panjang umur dimurahkan rezeki di... kurniakan tak, bukan zuriat, salah. Semoga berjaya dunia dan akhirat, okay? Yes, happy birthday. Thank you. Hai Nabila, happy birthday. Semoga cantik-cantik selalu dan sukses selalu. Thank you. Happy birthday Nabila. Itu je kot. Hey. Birthday Nabila. Ah. Hope you jangan mengada sangat dengan Amir. Cakap tu. Birthday Nabila, semoga panjang umur, murahkan rezeki. Itu je. Oh, hai Nabila. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Cantik-cantik selalu.